saya lihat ya, sampai geser. Tadinya itu rata dan lurus, tapi setelah dibunyikan geser ya. Akibat tegangannya 10 ampere gitu. Part middle dengan 2 bob ya. Pakai jinglenya lari jangkung. Pakai genset mati lampu. Sekarang kita langsung di depan ya. Kita jarak 25 ya kak, sini dari sini. Sapnya ya sedikit ya, sedikit terasa. Kalau midaknya masih kencang. Ini enggak pakai aksesoris atau equalizer ya, masih standar. Dari mixer langsung ke power. Cuma pakai filter subwoofer. Saya mengebul. Ya, jarak segini itu masih terasa ya tapnya. Tapnya 10 amper. Gensetnya sampai megap-megap. Ini berisik ya, itu sampai geser ya. Saya kembalikan lagi. Sekarang kita pakai jinglenya Riswanda. Ris. Bila ini saja ya. Ini enggak ngebul, tapi nanti kalau kita gas 10 ampere ini ngebul dia. Ngebul nanti. Pakai mixer yang standar biasa, dari ini langsung ke sini. Ini filter subwoofer masuk di sini. Gak kuat, speakernya gak kuat. Belum ngebul, kita gas. Volume masih ini ya, ini belum full. Pakai bluetooth, dari sini nggak sampai full. Karena basapnya ini standar, jangan terlalu jeduk nanti, nggak halus. Dia belum ngebul, kita sapkan. Amber ACR Pro. Mid high-nya ini kurang jelas ya karena tidak pakai aksesoris, jadi low-nya itu masih nyampur di sini. Kita sudah kasih mati tidak mau ya. Kalau dari samping itu masih terasa ya. Dari depan juga.
jarak 10. Saya tuh sampai ngebul ya. Satu lagu aja udah ya. Jalan poros, tuh banyak trek-trek. Nggak ngebul kan, aman. Jadi ini ya, ada nyala. Esaman tangga ini, maksudnya ini asapnya itu berkeliaran kalau kita gas. Jadi seperti itu ya hasil suaranya si 10 ampere the power of kurve the power of ACR Pro 10 in ya 4 biji. Terus ini low nya ini tadi mau dibunyikan tapi powernya lagi ada kendala, maksudnya nggak mencukupi ya. Sebenarnya ada tinggal ngerakit cuma belum sempat ya pas mati lampu juga. Jadi ini aja yang kita bunyi, subnya ini 4 buah, terus middle-nya itu enggak pakai aksesoris. Jadi langsung dari sini kita matikan low-nya set segini. Terus kita pakai filter subwoofer dari sini set masuk. Mana ini? Oh iya, melbuk ini ya, melbuk ini. Nah, nanti diolah dari sini set, nanti keluar masuk sini. Single ya. Jadi in-nya ini kayak input balan cuma dia tunggal ataupun enggak anu ya. Wes pokoknya ngono ya. Sekian infonya atau cek sound ya. 10 ampere 4 buah ACR Pro, tenaganya ya demikian tadi bisa didengarkan sendiri ya. Ini mini scoop custom. Jadi skatnya kita hilangkan yang tengah, yang di bawah ini loss, tidak ada skat jadi double ya. Nah, ini di sini kan ada sekatnya, itu enggak ada ya. Dari sini itu loss. Ini sedikit jalan. Saya matikan dulu datanya ini. Ini mungkin itu aja. Ini powernya 10 ampere. Elko-nya 6. Pakai yang 10.050 volt, 10.063 ya. 6 biji, gearnya pakai yang bootstrap M2. Udah mungkin itu aja. Sekian infonya. Jadi nyaman ya, dari sini itu lebih tenaganya. Kalau untuk si ACR Pro. Dan mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.